datang di channel Bang Bugi. Kali ini saya mau tunjukkan beberapa cara hias yang simple. Sebelumnya saya sudah menyediakan kuenya, guys. Jadi kalau kalian suka channel ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share, guys, biar semakin kembang channel ini. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama saya sudah ada kuenya sebelumnya, guys. So, saya mau lagi-lagi saya mau cover dulu dengan plastik krim warna lain. Saya mau bikin yang ini, guys, yang nuansa ungu campur blueberry. Jadi ini krim yang udah dicampur ke warna ungu. Terus saya mau tambah pakai warna ini, pakai selai blueberry. Saya mau tambah biar lebih oke warnanya dan lebih menarik. Ini ya, dikucur, dicampur sampai teradu dalam kantong skate. Biasanya saya kalau menggunakan warna lain di buttercream, guys, saya aduknya di dalam kantong skate karena lebih tercampur rasanya kalau misalnya langsung tangan mencampurnya ya. Kalau misalnya di cambung atau di mangkuk kita campur, itu kadang itu masih belum tercampur warna seperti ini ya. Ini udah tinggal saya pakai, coba ya, mulai seperti ini ya, bedakan dari yang sebelumnya warnanya ada. Sedangkan kita sebelum menggunakan atau mencampur blueberry tadi tuh warnanya itu kayak terang kali, sedangkan warna ini kayak nggak membosankan ya warnanya, dapatnya di sini. Ini kira-kira ya. Kita mau tambah ini kuenya, jadinya seperti rasa blueberry gitu. Warnanya pun bagus ya, setelah kita campur dengan blueberry. Siapapun yang mau yang nonton video ini, kalau mau misalnya mencoba, pasti kalian bisa karena ini nggak susah. Yang sedang kita bikin saat ini sangat gampang. Setiap tutorial yang saya bikin, guys, video-video yang saya punya ini, hias, cara hiasannya mudah dilakukan karena yang saya punya ini nggak susah. Seperti ini ya. Setelah itu saya maunya seperti biasa ya. Rasanya kalau misalnya saya bikin hiasan itu, kalau misalnya terlalu polos sekali, rasanya nggak ini, kurang pas dalam hati saya, rasanya nggak bagus.
bisa maunya bikinnya dar lebih bermotif ya, bikin seperti inilah agar dibikin dindingnya itu supaya lebih bermodel. Karena saat zaman sekarang ini kue itu nggak harus rapi banget, nggak harus polos sepolos-polosnya, tapi bikin kita bikin dia itu meskipun hiasannya ala-ala berantakan tapi menarik. Itu cari tahu bagaimana cara hiasannya menarik ya, mungkin menurut seperti ini guys. Seperti ini ya, udah seperti ini. Kita mau kasih hiasannya pakai ini, kita susun di atas saja kayak kue jadul gitu, tapi nggak jadul banget sih. Kita gunakan ini bintang yang 1M ya, mereknya yang Witton. Saya maksudnya seperti ini. Terus lagi-lagi Golden City yang kita gunakan untuk di atasnya. Pasti kalian bisa bikin hiasan yang seperti ini karena ini nggak susah. Makanya guys, kalau kalian suka channel ini jangan lupa di subscribe, like, comment, dan di share supaya semakin semangat Bang Bugi berikan cara hiasan-hiasan ini, cara hiasan-hiasan yang gampang. Yes, salah satunya seperti ini. Nah kalau misalnya ini kosong, bisa kita kasih tulisan. Saya mau kasih tulisannya, saya mau tulis ya, tulisannya seperti ini. Seperti ini. Ya, lempar gabus gorengnya. Ya. Gabus apa gitu ya? Yang ini. Ini kita mau kasih tumpukan frame di tengahnya seperti ini. Mati deh. Saya mau kasih hiasannya serbu-serbu Oreo di atasnya supaya lebih oke dan bagus menarik. Ya, kita mau bikin karena di sini saya nggak ada tersedia yang serbu Oreo yang sudah tersedia atau yang sudah memang ada. Jadi kita bisa bikin sendiri seperti saya ini. Saya mau bikin serbuknya saya tumbuk sendiri ya. Seperti ini saya masukkan di kantong speed. Kita mau taruh di atasnya, kita kasih seperti ini.
Guys, ini dia hiasan yang simple, yang sederhana, tapi kesannya mewah. Ini guys ya. Oke, kalau kalian suka channel ini jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share ya guys, biar semakin kembang channel ini.